Kenapa hujan turun? Kan tak manggil eh. Kenapa kan tak manggil? Ular nak makan. Jadi Datuk Afaf. Allah. Patut kita sebangga dah. Sebab setam hafal lagi lagu tu. Berkerut-kerut ni kan. Lepas ni apa? Dia layan elok je. Walaupun jawapan tu tak logik, kau ulang lagi. Sejak bila hujan turun sebab kau tak panggil, kau cakap dengan aku. Apa yang kau belajar sekolah menengah dulu kau lupa ke? Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video dan mengaji kembali bersama Ustaz Syamsul Dubai, yang mana masya Allah ya, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Ustaz Syamsul Dubai itu membuat kita tuh semakin faham dan semakin mengerti bagaimana kita menjalani kehidupan kini ya kan, menjalani kehidupan bersama dengan keluarga dan anak-anak kita. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oke, ini daripada Senyum Ustaz. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Masya Allah. Tuhan mungkin tak bagi kita APC, Tuhan bagi kita suami yang romantik. Assalamualaikum sayang. Sayang. Oh. Sayang. Sayang, abang balik ni sayang. Abang, masaklah. Yalah. Abang nak tengok muka isteri abang. Malah nak masak, nak abang tolong. Abang tolong lagi lambat. Aku kena lakon kan, biar kau faham. Ataupun suami balik, sayang, abang bawa balik ni. Tolong bancuh kan ni. Abang bawa balik kuih ni. Kuih lambang kasih sayang kita. Oh. Lambang kasih sayang? Kuih apa abang beli? Kuih couple. Cakui. Kuih couple. Ada. Dia pun tinjau dalam tu. Punya kuih cakui. Kuih cakui kan couple tu. Kuih nampak. Ha. Betul, yeah. Betul si. Kan. Betul. Datin pun berperasan kan kuih couple tu. Ha. Kuih couple. Sama sebab yang introduce tu. Nampak. Oh my god. Tuhan bagi tak bagi tu, Tuhan bagi benda-benda lain. Betul tak? Betul. Yeah. Itu sebabnya kalau tak nak nampak sangat Datuk, saya memang banyak saya syurkan pada perbadanan, agensi-agensi kerajaan ni, tambahkan anugerah. Walaupun tak dapat duit, tak apa. Tambahkan anugerah. Contohnya, markah SKT 90 ke atas dapat sijil. Ah. Walaupun dia tak dapat APC, tapi dapat sijil. Okay. So, dia boleh gantung kat rumah. Anak tengok, mama. Tak padan dengan nipuh. Berak memang. Azik. Mama. Mama dapat A. Mama memang kerja memang macam tu. Oh. Ini kes sikit. Biasa normally mama dapat 95 dan ke atas. Ini kes biasa je ni. Oh, you ke mama? Tu sebab anak mama kena belajar gaji-gaji. Bangga dia. Oh, lepas tu anugerah. Tak pernah MC tahun dinilai. Oh, apa tu? Dia. Bau betul. Muntah darah pun kerja. Kau pergilah balik. Dah muntah darah ni. Kau tak dapat sijil. Macam tu. Aduh. Masya Allah. Satu, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Wih, bah. Tak pernah punch card merah tahun dinilai ni maksudnya apa, bah? Maksudnya, abah kau tak pernah lambat pergi kerja. Biasa tengok abah lambat ni, ada caranya. Kau hanya betul. Dia ajar pula budak tu caranya. Nak menipu punch card. Tambah anugerah. Ya? Seterusnya, bah. Seterusnya, kita apa yang kita kena ada adalah percaya pada hikmah di sebalik sesuatu perkara yang berlaku. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Allah. Seterusnya apa? Jangan kita berlaku tidak bertanggungjawab. Jadilah insan yang bertanggungjawab dalam kerja kita. Kenapa betul tak saya kerja, tuan? Minta maaf banyak. Ini memang salah saya. Saya sepatutnya siapkan ini. Saya tak. Saya minta maaf banyak. Apa yang patut saya lakukan? Itu sebenarnya. Dengan apa tanya? Ni sebenarnya file ni bukan saya eh. Sebenarnya file tu kat dia. Kat pentadbiran sebenarnya. Dia yang bagi file, dia tak cakap apa pun kat saya. Siapa suruh dia bagi ke saya? Saya tahu. Oh, tu ayat dia kan.
Jadi jangan kita salah menyalahkan. Macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Tak tahu. Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kerbau tak makan, lembu tak makan. Okey, kenapa kerbau lembu tak makan? Perut dia sakit. Kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Belum dimasak. Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Okey. Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak manggil kan? Kenapa katak manggil? Ular nak makan. Jadi Datuk Rafa. Allah. Patut kita sebangga dah. Sebab setakat setam hafal lagi lagu. Berkerut-kerut ngingat ni. Lepas ni apa? Dia layan elok je. Walaupun jawapan tu tak logik, kau ulang lagi. Sejak bila hujan turun sebab kau tak panggil, kau cakap dengan aku. Apa yang kau belajar sekolah menengah dulu kau lupa ke? Tapi sebenarnya lagu tu mengajar kita tentang jangan menyalahkan orang lain. Oh, betul. Lala sekali, binatang yang paling gentleman adalah ular. Ular jawab, kita tanya, kenapa kau nak makan katak? Dia menjawab sambil memandang, merenung tepat pada mata yang bertanya. Okay. Tiga kali diulang, memang makanan aku. Tapi audio di hujungnya dipadamkan oleh Jabatan Akib Negara. So what? Dia kata. Itu jadi bertanggungjawab senang. Itu sebab anak kita ikut panggil kita tak tanggungjawab. Kenapa hisap okok? Ayah hisap. Salahkan ayah. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Kau bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah. Pening dia. Tak selesai. Betul sih. Ajar tentang tanggungjawab. Nampak? Seterusnya apa? Respon yang positif. Ada satu pekeliling dikeluarkan, ditampal di papan kenyataan. Mulai 10 hari bulan, semua staf custom negeri Perak tidak lagi dibenarkan begini-begini. Hendaklah buat begini-begini. Semua ni naklah nyanyi-nyanyi. Hendaklah bla 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 bla. Nah. Yang benar, Zab pengarah custom negeri Perak. Stop sign. Masa tu adalah respon negatif. Benar, dia tak faham ke kita? Apalah macam ni? Susahkan orang aja. Sebetul okay. Makluman semua, sebelum sekolah terkeluar, dah dibincang dengan peringkat mesyuarat, peringkat tertinggi. So, jangan banyak cerita. Dan ayat yang paling best, ada satu ayat lagi. Korang yang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pencen. Ada satu ayat. Seolah-olah jam sekolah terdetik, pada nak pencen, selabai kau notis ni. Tak ada. Gemar sangat cakap macam tu. Tu untuk applicable to all, you know. Tu dia. Kemudian apa? Seterusnya, hendaklah kita istiqamah. Ya? Jadi itu saya kata. Dalam kita jaga ni semua, ni prinsip ni, kita jujur, kita amanah, kita jaga ukhuwah satu dengan yang lain, percaya pada hikmah, kemudian kita bertanggungjawab, kemudian respon positif dan istiqamah. Akhirnya kita nak kejar keberkatan rezeki. Saya sambung apa yang Nabi sebut sikit lagi. Nabi sebut anak-anak Adam, kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah ketiga. Betul tak cakap? Betul. Tetapi Nabi juga sebut, cari rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan sebut. Dan satu lagi ayat, nak jawab tentang persoalan kaya, Nabi Muhammad kata, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Kalau dia rasa tak cukup, sampai bila pun dia takkan kaya. Betul. Orang yang dapat keberkatan rezeki, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Eh? Tujuh ciri-ciri orang yang rezekinya diberkati. Satu, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Boleh sedekah, boleh tolong orang, boleh bantu orang lagi. Betul. Pernah tak orang perempuan? Bayar-bayar bil, bayar-bayar-bayar, lebih lagi duit ni. Rasa semua dah bayar, kira-kira balik semua. Pernah tak berlakunya tu? Rupanya bertukar wallet dengan suami. Suamilah tak cukup. Mana pergi dia? Itu jarang berlaku lah. Tapi maknanya rezeki kita dilapangkan. Ada je. Okay. Mungkin bil api bulan tu kurang ke. Mungkin bulan tu kita ada lebih sikit duit belanja. Kita boleh simpan dan boleh belanja dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik menyanyi-nyanyi.
Oh. Indah sungguh panorama. Istinya kenapa bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi suami balik nampak isteri basuh pinggan. Sayang, dah. Okey. Masuk dalam, siap, tak apa. Pergi balik. Aha. Biar abang sambung. Suami sambung basuh pinggan dengan masih lagi pakai uniform pegawai custom. Dengan papan-papan bahu tak buka lagi ni. Saya nak tanya umum puan, bahagia tak rasa macam tu? Bahagia. Ataupun betul. Suami nampak isteri tengah lipat-lipat kain tu, dia duduk belakang, dia picit belakang. Oh. Lepas tu isteri abang pun penat kan. Oh, nampak bahagia tak? Suami mencakap, alah tak ada apa pun, sikit. Ada tu isteri siap marah, abang jangan sentuh saya. Jangan sentuh. Salahkah abang nak picit belakang isteri abang? Sebab tak kenal abang lah. Picit adalah 5 minit. Lepas tu mulalah hasrat berubah. Itu masalah tu. Dia kata, bila nak siap kain ni? Dia kata, no, tu lah. Tengah lipat kain ni. Dia marah lipat dia pun ni. Kalau dikacau waktu dia lipat kain. Bahagia. Ya Allah. Aduh. Banyak pelajaran yang kita dapat. Tentunya istilahnya tanda-tanda keluarga itu bahagia macam mana. Tapi di dalam tu mesti ada punchline-punchline yang disebutkan oleh Ustaz Samsul Lebah, yang mana kita tu dan itu real gitu loh guys ya. Yang disampaikan tuh real gitu, bukan dibuat-buat, tapi memang banyak orang mengalami hal itu gitu. Allahu Akbar, terbaik Ustaz Samsul Lebah ya guys ya. Kita tak bosan untuk mendengarkan daripada ceramah-ceramah Ustaz Samsul Lebah nih kan. Sebab memang beliau nih legend betul. Terbaik. So itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.